Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Komitmen Orang Tua. Mari berdoa. Bapa, tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami butuhkan, sehingga kami boleh memahami akan pekabaran firman yang siap kami terima saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudaraku, kepercayaan yang suci telah diserahkan kepada para orang tua untuk menjaga keadaan fisik dan moral anak-anak mereka, sehingga sistem saraf mereka memiliki keseimbangan yang baik dan jiwanya akan aman. Para ayah dan ibu haruslah mengerti tentang hukum kehidupan, agar mereka tidak membiarkan kecenderungan yang salah berkembang di dalam diri anak-anak mereka melalui kelalaian. Diet mempengaruhi baik keadaan fisik maupun moral. Betapa hati-hatinya, seorang ibu seharusnya belajar untuk menyiapkan meja makan dengan kesederhanaan dan dengan makanan-makanan yang menyehatkan, agar organ-organ pencernaan tidak menjadi lemah, agar saraf-saraf seimbang, atau kalau tidak, maka perintah-perintah yang mereka berikan akan dilawan. Iblis melihat bahwa dia tidak memiliki kekuatan besar untuk menguasai pikiran kalau selera dikendalikan, daripada kalau dibiarkan melakukan pelanggaran, dan dia selalu rajin bekerja untuk menuntun orang melakukan pelanggaran. Di bawah pengaruh makanan yang tidak menyehatkan, maka hati nurani akan menjadi bodoh, pikiran digelapkan, dan daya tahan pengaruhnya akan dilumpuhkan. Tetapi kesalahan dari si pelanggar tidaklah berkurang karena hati nurani telah ditekan sehingga tidak lagi mempunyai perasaan. Karena keadaan pikiran yang sehat bergantung pada keadaan normal dari tenaga hidup, maka pemeliharaan haruslah dilatih untuk tidak membiarkan penggunaan obat-obatan narkotik. Namun tetap saja, kita melihat sejumlah besar orang yang mengaku sebagai orang Kristen menggunakan tembakau. Mereka memanjakan kejahatan tidak bertarak, dan kalau berbicara melawan pemakaian minuman keras, orang-orang ini akan menyemburkan bau tembakau. Di dalam diri orang-orang ini haruslah ada perubahan sebelum akar kejahatan dapat dihentikan. Teh dan kopi juga dibiarkan memuaskan selera sebagai perangsang yang lebih kuat. Kemudian tidak pulang ke rumah untuk menyiapkan makanan dan bertanya, apakah pertarakan dilakukan di dalam segala hal? Apakah reformasi yang perlu diadakan demi kesehatan dan kebahagiaan dijalankan di sini? Setiap orang Kristen sejati haruslah mengendalikan selera dan nafsunya. Kecuali dia bebas dari perhambaan selera, dia tidak akan dapat menjadi orang yang benar. Hamba Kristus yang menurut. Pemanjaan selera dan nafsu akan memudarkan kebenaran yang ada di hati. Tidaklah mungkin bagi roh dan kekuasaan kebenaran menyucikan manusia, jiwa, raga, roh, bila mana dia masih dikuasai dan dikendalikan oleh keinginan-keinginan hawa nafsu. Dasar-dasar pundikan halaman 148 dan 149. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk petunjuk yang indah yang boleh diberikan kepada kami para orang tua untuk mempersiapkan menu yang terbaik, untuk mempersiapkan keluarga kami boleh menjadi keluarga yang sehat, yang tetap hidup di dalam Tuhan sampai hari Maranatha. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh menjadi contoh dan teladan dalam segala hal, termasuk di dalam menu makanan yang Tuhan inginkan ada dalam keluarga-keluarga umat. Bapa, saat ini kami siap melakukan kegiatan kami.
Tolonglah arahkan perhatian kami hanya kepada jalan-jalan-Mu, sehingga setiap keputusan yang kami ambil untuk semua kegiatan, semuanya berdasarkan penyertaan Tuhan. Dan apapun yang akan kami lakukan dan kerjakan berhasil oleh karena penyertaan Tuhan sempurna dalam perjalanan iman kami. Tuhan, hindarkan kami dari COVID-19, jaga kami. Tolong umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini, agar mereka selalu dihindarkan dari sakit penyakit kecelakaan yang mudah berlaku bagi kami. Ada sukses yang kami selalu raih di dalam Tuhan, karena kami selalu berdoa, memohon berkat-Mu hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.